Ya, patut kita acungi jempol apa yang telah dilakukan Ibu Sujadi. Dan ini patut dijadikan contoh bagi siapapun. Dan untuk mengetahui seperti apa sebenarnya kondisi saat-saat Ibu Sujadi menyelamatkan satu keluarga korban yang terjebak banjir. Berikut perbincangan rekan saya Maesa Nugraha dengan Ibu Sujadi. Ya, belakangan ini wilayah Jawa Timur dilanda sebuah bencana banjir. Tapi di balik itu ada sebuah peristiwa yang cukup membuat kita bersemangat, di mana ada seorang polisi yang membantu korban banjir di Ngawi melewati terjangan banjir di sebelah jalan tol. Dan dampaknya atas aksi heroiknya, sang polisi pun mendapatkan penghargaan khusus dari Kapolda Jawa Timur. Nah, untuk mengetahui lebih lengkap sebenarnya bagaimana peristiwa tersebut, sudah bersama saya sang polisi heroik tersebut, Aibtu Sujadi. Sujadi, ya, betul. Terima kasih Pak atas sehat. Waktunya. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Selamat Pak. Pertama saya ucapkan atas penghargaan yang diberikan oleh Kapolda atas aksi heroik Bapak. Terima kasih kembali, Mas. Sebelumnya Pak, kira-kira bisa cerita Pak Sujadi, bagaimana proses terjadinya Bapak membantu korban banjir yang hampir tenggelam itu, Pak? Iya, betul. Jadi pada waktu itu kami perjalanan dari Ngawi sampai di tengah jalan tol itu kita menemukan lokasi banjir. Kemudian anak saya yang nyetir minta perlahan lihat banjir itu. Kita menepi sambil berjalan ke arah bahu jalan. Pelan-pelan kita, anak saya bilang, itu ada orang minta tolong. Saya buka kaca mobil, ternyata betul ada seorang laki-laki yang minta tolong. Waktu itu di tepatnya di mana Pak, di daerah mana? Kurang jelas itu Mas, ya. Jadi perjalanan itu yang pasti di jalan tol. Jalan itu. Tol ya, pinggir jalan tol itu. Waktu itu memang kondisinya lokasi kanan kiri jalan tol itu sudah banjir semua atau gimana Pak? Iya, kanan kiri jalan tol semua penuh dengan air dan cuaca juga mendung, gelap juga. Waktu itu Bapak berhenti, Pak Sujadi itu berhenti, memang karena mendengar ada orang yang meminta tolong atau mungkin kebetulan saja berhenti mau mengabadikan momen banjir itu? Sebetulnya kita berjalan pelan-pelan, kemudian saya buka kaca itu terdengar orang minta tolong. Oke. Iya. Dan saat itu juga langsung refleks. Saya refleks langsung turun mendekati suara itu, ternyata ada seorang laki-laki yang menggendong di pundak itu seorang anak perempuan. Seorang anak perempuan. Betul. Seperti apa Pak waktu itu kondisi mereka Pak? Jadi untuk bapaknya itu minta tolongnya itu sudah putus asa itu Mas. Jadi kemudian saya tidak pikir panjang, saya langsung meloncat ke air, meminta anak kecil itu yang digendong itu untuk saya bawa ke tepi yang lebih tinggi. Waktu itu mereka dengan jumlahnya berapa Pak? Keluarga? Ada 4 orang, ini 2 anak balita, seorang perempuan dan seorang laki-laki. 2 balita itu kira-kira umur berapa Pak? Sekitar yang perempuan itu 5 tahun, kemudian yang anak laki-laki itu sekitar 3 tahun. Kalau lihat dari rekaman itu kan sepertinya mereka itu terhalang ya Pak ya? Iya betul. Terhalang ada pagar kawat itu, betul, seperti itu. Apakah ya. Itu juga menyusahkan Pak Sujadi waktu mau menolong mereka juga itu? Betul, jadi saya mau melompat pagar itu juga kesulitan karena ada durinya itu. Saya mau naik, banyak duri, kawat berduri itu. Jadi saya nggak bisa naik. Kemudian yang kasihan itu yang agak dalam. Jadi seorang perempuan itu menggendong anak itu. Kadang anaknya itu tenggelam, kadang dinaikkan lagi. Mungkin ibunya terlalu lama. Terlalu. Akhirnya lelah, anu tangannya. Anak yang kecil itu ya? Iya, yang umur 3 tahun itu. Mungkin sempat minum air juga mungkin Pak ya? Pastinya itu. Mereka itu sebenarnya mau kemana dan dari mana Pak? Jadi di sebelah belakangnya itu kan perkampungan. Mungkin Bapak Ibu ini mau cari tempat yang tinggi, ya satu-satunya cuma tepi tol itu. Ini daratan itu sudah penuh air semua. Jarak dari perkampungannya mereka sampai ke tepi tol itu berapa jauh, Pak? Kalau 1 kilo lebih saya kira itu. 1 kilometer lebih dari perkampungan itu. Berarti mereka memang sudah mencoba untuk menyeberangi banjir sejauh itu ya, Pak ya? Iya, betul. Sampai akhirnya kelelahan. Kelelahan mungkin terlalu lama di air. Seperti yang
terekam di video itu. Terekam di video itu ya, Pak ya. Memang itu naluri sendiri, Pak ya. Tidak ada rekayasa sama sekali, Pak. Tidak ya? Ada. Kita murni iba melihat orang minta tolong seperti itu. Waktu itu yang rekam siapa, Pak? Istri saya itu. Itu memang sengaja ngerekam atau gimana, Pak, itu? Sebetulnya enggak ada niat untuk ngerekam, cuma ngambil gambar lokasi banjir itu aja. Cuma terdengar suara minta tolong itu, akhirnya enggak tahu, saya juga langsung turun untuk menghampiri bapaknya yang minta tolong itu tadi. Usai Pak Sujadi nolong satu keluarga itu, lalu apa yang dilakukan selanjutnya, Pak? Apakah dievakuasi atau seperti apa? Jadi setelah semua naik di bahu jalan itu, kita berikan bantuan seadanya. Jadi ganti pakaian, ada yang mobil depan itu mengasihkan jaket, kemudian istri saya berikan selimut, karena memang kondisi anak-anak itu sangat kedinginan. Kalau kita lihat yang ada di video itu, sampai yang anak kecil itu menangis mungkin ya, kedinginan ya, Pak ya? Menangis terus itu keadaan, di kondisinya itu waktu itu di dalamnya itu menangis terus. Dari yang perempuan maupun yang laki-laki yang digendong ibunya itu tadi. Oke. Setelah Pak Jadi tolong, langsung mereka berkumpul ke titik evakuasi ya, ya Pak betul. Ya? Memang. Sebetulnya mau saya bawa ke Polsek, cuma beliaunya tidak mau. Sudah Pak, saya di jalan di depan sana. Di situ memang ada titik kumpul evakuasi, tim SAR juga ada. Langsung mereka kumpul semua. Iya, begitu di... aman saya mohon pamit untuk melanjutkan perjalanan. Langsung pulang lagi Pak ya? Saya kembali mendekati cari rest area terdekat karena memang baju saya basah, kemudian badan gatal-gatal itu. Berarti memang tidak ada persiapan sama sekali tidak ya Pak ada, ya? Tidak ada. Bapak turun pun ya dengan kondisi apa adanya waktu iya, perjalanan. Betul. Balik lagi ke mobil juga dalam keadaan iya, basah kuyuk. Iya, Pak. Betul. Pak Sujadi, atas jasa Bapak menolong keluarga korban banjir itu, Pak, akhirnya kan viral ini, Pak. Iya, betul. Sampai akhirnya membawa Pak Sujadi mendapatkan sebuah kehormatan penghargaan dari Kapolda. Iya. Apakah Bapak pernah berpikiran bakal sampai sejauh ini Pak, dampak dari hal kecil yang Bapak lakukan mungkin? Saya tidak berpikir apapun, tujuan saya cuma menolong itu aja, kemanusiaan. Kemanusiaan murni, kemanusiaan betul. Ya Pak ya? Iya betul. Kira-kira Pak, apa pesan yang bisa Bapak sampaikan kepada rekan-rekan Bapak sesama seprofesi di Polri juga? Ya memang, memang tugas kita sebagai pelindung, pengayom dan lain masyarakat, tetap kita harus dalam keadaan apapun, kita pun harus bisa hadir di tengah-tengah masyarakat pada waktu membutuhkan. Baik, terima kasih banyak waktunya perbincangan kita Pak. Semoga yang Pak Sujadi sampaikan bisa bermanfaat untuk masyarakat semua dan bisa menjadi inspirasi untuk rekan-rekan Pak Sujadi di seluruh Indonesia yang bertugas saat ini. Selamat Amin. Terima atas kasih. Penghargaannya. Terima kasih kembali, Mas. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Agar kami bisa terus sajikan video berita pada Anda, ayo subscribe, like, komen, dan share. Aktifkan juga tanda lonceng Anda untuk mendapatkan notifikasi video-video berita terbaru dari kami. Terima kasih dan salam.